Cukup baik pengamatan dari Luciana tadi. Skor sementara. Out. Kesalahan yang Hasna lakukan. Sekarang skor sementara. Cemes yang keras yang dilakukan oleh Luciana. Baik sekali keputusan drop shot yang dilakukan. Cemes. Oh, sayang sekali bola keluar jauh. Akan menyamakan kedudukan. Drop shot yang baik dilakukan oleh Luciana, namun kembali akan kedudukan. Bagus keputusan yang Hasna lakukan tadi, drop shot saja. Pesan yang cukup keras ya untuk kelas untuk kelas single putri ya. Namun mungkin mereka mengirit-ngirit stamina, antisipasi takutnya terjadi rubber set seperti tadi ya. Terus mengincar sisi backhand dari Hasna. Luciana berhasil ternyata tujuannya. Rally panjang nampaknya. Oh, keputusan yang baik yang dilakukan oleh Hasna. Drop shot silang tadi dia mencoba, berhasil nampaknya. Oh, sayang sekali. Keputusan dari Hasna tadi tidak membawakan hasil. Gul ya. Berbahaya untuk Hasna. Sayang sekali. Bola melebar ke sisi lapangan. Out. Oh, sayang. Turut-turut namun tidak ada yang masuk. Keputusan yang baik yang dilakukan oleh Luciana. Keputusan yang baik. Hati-hati untuk Hasna. Bagus sekali keputusan dilakukan oleh Luciana. Karena dia dari tadi cukup ditekan oleh permainan Luciana ini. Dia harus bisa membalikkan keadaan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Dia harus bisa membalikkan keadaan menjadi menekan Luciana. Kita lihat lagi. Memang smash dari Luciana ini memang tidak bisa dipungkirin ya. Kuat sekali smash dari Luciana. Oke, cukup panjang ini sebenarnya. Iya, rally yang panjang ya. Tipuan-tipuan juga banyak terjadi di rally ini. Masih diangkat bola. Dah, ditipu lagi oleh Luciana. Silang yang baik dilakukan tadi oleh Hasna. Dikembalikan silang lagi oleh Luciana. Luar biasa permainan dari Luciana ini. Bagus tadi niatnya Hasna ya, ingin dia masih ingin mencoba menggunakan netting-netting silang ya. Mulai menekan namanya Hasna. Oke,
Luciana ini sepertinya harus lebih tenang lagi ya. Betul. Jangan terburu-buru, Luciana. Bagus sekali. Masih ada kemungkinan untuk Hasna bisa membalikan keadaan gitu loh. Betul sekali. Perbedaan poin juga tidak begitu jauh ya. Betul. Di set kedua ini perbedaan poin tidak begitu jauh. Hanya 2 poin saja. Baik, kita mulai kembali. Keras dari cemasan dilakukan oleh Luciana. Mencoba bermain depan tadi. Nampaknya. Sangat baik keputusan yang dilakukan oleh Hasna. Sayang sekali, nampaknya terlalu memaksakan ya, memotivasi dirinya sendiri ya. Betul untuk sekali. Tak fokus nampaknya. Baik sekali, mulai hati-hati, betul saja. Bagus sekali keputusannya. Semakin tenang pembawaan dari Luciana ini, kita bisa lihat dari wajahnya. Serve kembali dari Luciana. Sayang sekali. Apalagi Luciana juga semakin percaya diri gitu loh. Seperti yang saya bilang kan, Luciana semakin percaya diri. 20-13 skor sementara. Netting yang bagus tadi dari dua pemain. Top shot silang. Kembali lob panjang. Keputusan yang sangat baik diambil oleh Luciana sehingga ia dapat memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Selamat kepada Luciana, jangan putus asa kepada Hasna.